Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Astronomer Official Channel. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih ya yang udah mesen ya, yang udah mampir di channel YouTube saya. Nah, ini saya mau kasih tahu ya, ini ada stok alat yang siap kirim semua ya, cuma tinggal tes dan bungkus ya. Ini sekitar ada berapa ya? 1, 2, 3. Ada sekitar 17 unit ya, ini siap kirim semua dan ada sebagian yang ada di sana ya. Nah, itu ada berapa yang saya taruh di atas. Ini ada sekitaran 17 unit ya. Ini siap kirim semua ya. Siap kirim semua. Dan ini nanti terkirim multi ya, ada 12 volt dan 24 volt ya. 1 kilo ada, 8 on ada, 1,5 ada, yang 2 kilo pun ada ini ya. 2 kilo. Ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh ini yang mau saya kirim. Ini saya kasih contoh. Oh ya, ini ada yang pesen 1,5 kilo. 1,5 kilo ini 3 out ya. Saya kasih contoh ya. Ini. Nah, ini salah satu sampel. Ini buat Mas Rizwan ya. Tunggu ya Mas, nanti ini tinggal kirim aja ya. Cuman waktu yang belum sempat saya bungkus. Ini udah siap semuanya nih. Ini 1 kilo. 1,5 kilo dia minta 3 out. Jadi 1 kilo ada di 8 on, 1 kilo dan 1,5 ya. Jadi Anda itu merasa memiliki 3 unit ya dalam satu mesin ya. Jadi nanti di masing-masing output ini beda-beda ya kekuatannya ya. 8 on ya standar 8 on. 1,5 kilo ya kekuatan 1,5 kilo, 1 kilo juga kuat ya. Dan ini pun 20 watt volt dan 24 volt juga ya. Jadi alat saya itu nanti 24 voltnya ada 2 ya. Nah, 24 voltnya ada 2. Saya kasih tahu ya. Nah, saya ganjel dulu ya biar kelihatan. Maaf ya. Nah, sekaligus saya jelasin ya di sini ya. 24 volt ini 24 volt 1 ya. Artinya ini untuk 24 volt yang aki full charge ya. 100% aki full charge. Kalau yang ini untuk 12 volt 1 aki dan ini 24 volt 2. Artinya 24 volt 2 itu 24 volt untuk sisa-sisa aki kemarin ya. Intinya ini bukan aki yang baru di-charge semua ya. Nah, misalnya aki baru di-charge nih. Nah, nanti tampilnya di sini dulu ya. 24 volt ini 1. Setelah pemakaian minimal 1 jam. Nah, nanti pindahin ke sini. Ini kekuatannya sama-sama kuat ya 24 voltnya ya. Jadi ini Anda itu 24 voltnya kalau udah 24 volt udah drop dikit. Nah, pindahin ke sini tetap 24 volt. Jadi setiap unit saya solusiin seperti itu ya. Karena kalau hanya satu soket saja Anda bikin hanya 24 volt saja. Sini. Jam 12 volt. Ya. Maka nanti kalau 24 voltnya udah drop, dia kekuatannya outputnya melemah ya. Ya, ini saya kasih lihat-lihat aja dulu ya. Nah, ini kapasitornya pada 3 ya. 3 kapasitor. Setelan yang terbaru saya bikin kaku semua ya, Mas. Nah, ini saya kasih detailnya ya. Ini yang 1,5 kilo. Ini kaku semua, nanti ini kekuatannya lebih kuat dari setelan yang kemarin pas lentur ya. Intinya nanti ini atas kencengin, kalau 12 volt ini kencenginnya sedang aja, nanti putar dari bawah ya. Yang punya alat saya ya, ini khusus untuk yang pelanggan saya. Kalau mau 24 volt silahkan Anda beli atas kenceng, bawah kenceng itu saya jamin kuat ya. Insya Allah ya, bawahnya semuanya berfungsi dengan baik. Semuanya terkirim di multi ya, 12 volt dan 24 volt.
Kalau untuk PS nih ya, di sini saya sediakan kartu jumper ya mas, semua alat saya ya. Ini PS semi, jadi kalau ini nanti sambungkan ke hitam ini, saya kasih contoh, bagus buat sampel ya. Ini sini ya. Oh sebelumnya saya jelasin dulu ya, ini terkirim PS murni dan PS semi. Kalau ini tidak dikonek ya mas, yang punya alat ini ya, dan semua yang terkirim seperti ini ya. Kalau seperti ini PS murni, nanti mas ikutin output yang di sini ya. Jaring kiri, nih stick kanan. PS murni, nanti sekelar hanya sekelar saja. Jadi nanti di stick kanan ada tiga kabel kalau PS murni. Kalau PS ini, Anda boleh sambungkan dari sini, tapi saran saya nanti ya, Anda langsung masukkan dari sini nih. Nah dari sini nih ya, nanti saya kirimkan dari sini PSMI nya ini buat tesan. Nah ini PSMI, ini udah otomatis PSMI karena ini adalah awal sekunder. Ini PSMI, maka nanti yang beda adalah output stick kanan dan stick kirinya ya, stick kanan dan stick kirinya saja. Nah kembali lagi ke sini, kalau ini jumper PSM yang nyambung ke sini nanti, maka ini bukan stick kanan lagi, ini jadi stick kiri ya. Nah stick kanan yang ambil dari sekelar, sekelar plus stick kanan ngambil dari yang kabel dari tangkai getar, itu PSM ya. PSM, jadi PSM itu stick kanan hanya ada dua kabel. Resikonya stick kanan itu langsung setrum ya, jadi nanti harus dibungkus. Untuk PS semi dan PS murni itu semuanya sekelar pasti panas. Kalau mau nggak panas gunakan relay, dan untuk pemakaian relay pun itu ada jangka waktunya ya, semakin sering dipakai relay itu juga semakin panas dan juga resikonya cepat terbakar. Tapi kalau ada udah memakai relay itu nyaman sekali ya, saya jamin nyaman sekali karena sekelar itu nggak panas sama sekali. Dan mungkin Anda berganti relaynya itu mungkin bisa 6 bulanan ya. Nah ini saya pengen 1 kilo ya, 1 kilo 1 kilo 1 kilo. Yang mau mesen silakan, ada di Lazada, namanya tokonya tetap sama Hasto 5, di Shopee pun sama Hasto 5. Untuk di Lazada ya sama juga ya, harap sabar. Intinya untuk yang belum terkirim harap sabar ya, maupun yang pesan melalui WA saja ataupun melalui Shopee atau Lazada. Jadi yang belum terkirim silakan boleh WA saja ya, nanti soalnya banyak yang kelewatan ya, kadang ada WA tanpa nama, saya juga bingung ya, kelewatan lama sekali. Nah semoga nanti alat saya ini bermanfaat ya. Yang penting intinya selalu jaga keselamatan kita ya pada saat kita mencari ikan ya, karena ya, anak dan istri kita menunggu di rumah. Intinya Anda mencari nafkah yang sekedar hobi ya, silakan berhati-hati. Jika ada larangan untuk mencari ikan di suatu tempat, sebaiknya Anda patuhi ya, karena itu adalah peraturan lokasi setempat yang berbeda-beda ya. Untuk lokasi saya itu masih bebas tanpa ada larangan nyetrum, tapi saya itu jarang sekali nyetrum karena waktunya yang susah sekali ya. Ada waktu hanya minggu doang saya, minggu ini pun saya kerjakan buat rapi-rapi packing-packingnya aja ya. Oh ya, ini ada sampel 1 kilo. Nah ini 1 kilo ya, ini belum saya tulisin ya, ini 1 kilo multi juga ya. Semua alat saya terkirim multi 24V1 dan 24V2, itu untuk solusi 24V yang selalu tegangan tinggi ya. Jadi kalau udah 24V1 contohnya ini ya, ini 24V1, yang ini 12V dan 24V 2. Kalau 24V1 khusus untuk aki full charge, jadi aki full charge pakai yang 24V1 setelah pemakaian minimal itu 1 jam atau mungkin 2 jam, boleh pindahkan ke 24V2, itu tenaganya tinggi lagi.
saya jamin tinggi lagi. Ya, setelahnya juga sama, saya bikin standar kaku semua ya. Dan ini pun nanti ada perubahan harga sedikit ya, karena sekarang kawat tembaga harga dunia itu sudah mulai naik. Efeknya di distributor kawat tembaga itu naik juga ya, naiknya juga lumayan ya, drastis ya. Insya Allah saya kirimkan yang terbaik ya. Intinya kalau Anda itu suka mencarikan untuk nafkah, Anda beli misalnya satu unit ini, Anda bekerja mencarikan ya. Jika Anda mencarikan, mungkin satu minggu itu sudah balik modal ya. Dan kadang sering sekali yang laporan bahwa satu hari cari belut bisa 3 kilo, bisa 4 kilo. Bayangkan, 1 kilo itu rata-rata minimal itu 40 ribu ya. Dapat 5 kilo itu return 200 ribu ya. Anda cari 1 minggu, minimal itu alat sudah balik modal ya. Dan kedepannya Anda bisa buat buat sehari-hari ya. Pokoknya intinya semoga alat ini bisa membawa keberkahan ya buat Anda semua, buat saya, dan untuk rekan-rekan yang belum terkirim, yang udah membayar ya, yang udah transfer dulu banyak ya, ada sebagian ya, tidak banyak, hanya sebagian. Yang belum terkirim silakan via saya ya, siapa tahu saya kelupaan, tapi alhamdulillah insya Allah semuanya udah ada catatannya ya, tinggal tunggu waktu saya kirimkan saja. Oke ya teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, karena nanti ada giveaway berkala ya, berkala. Nanti saya usahakan 3 bulan sekali saya satu unit gratis saya akan berikan untuk seluruh pelanggan saya yang beruntung ya, seluruh subscriber saya yang setia pantengin terus channel YouTube saya. Oke ya, terima kasih ya. Semoga tayang ini bisa memberikan informasi bahwa pengerjaan setiap hari berlangsung ya, setiap hari ini saya usahakan satu unit jadi ya, satu unit jadi. Ini udah ada stok sekitar 20-an ya, ini tinggal kirim aja ya, pokoknya tinggal beres-beres packing, kita kasih keterangan langsung kirim ya. Semoga alatnya bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa subscribe, pantengin terus channel YouTube saya, selalu jaga kelestarian alam bersama-sama. Terima kasih, salam agromania dan salam mancing mania ya, karena saya juga suka mancing. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.